KTP sesuai pergub nomor 33 tahun 2020 dan melanjutkan PSBB bahwa Terminal Tanjung Priok untuk pembatasan keberangkatan dari jam 6 atau jam 18 sore sampai jam 6 pagi. Dan di sini sudah dari pihak POPU sudah mengerti karena mereka sudah tahu dari kami setiap sudah 2 hari sudah memakai pengaruh suara atau naik penumpang dan kumpulkan pengurus-pengurus untuk bahwasanya efektifnya untuk peraturan itu malam ini atau sore ini. Jadi kita dari Terminal Tanjung Priok sudah melaksanakan sudah 2 hari sosialisasinya dan mereka cukup mengerti dan cukup melaksanakan aturan. Untuk wisata dalam kota itu juga sama karena ini adalah ikutin antar kota Transjakarta sama dalam kota. Dalam kota pun seperti itu, ada pembatasan dan jam operasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore sudah tidak ada. Dan kami dari jajaran samping bekerja sama untuk melaksanakan penindakan. Nah, tapi di sini di terminal ini kita belum ada penindakan karena apa? Di sini adalah sebagai start awal. Start awal diawasi oleh petugas-petugas kami. Jadi dicek sebelum berangkat, dicek dulu sebelum apa, dicek dulu baik maskernya, penumpangnya maupun atau pencuci tangan yang di dalam bus itu. Jadi kita di sini sudah kerjasama dengan pihak pengurus ini, sudah alhamdulillah tidak ada masalah untuk dilanjutkan dan di sini sudah penumpang pun sudah menurun mencapai 70% dan kendaraan pun seperti itu.